Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan. Ini hari itu di rumah Mbak Genok dan ini saya udah dimarahin tuh sama Mbak Genok. Pak, padahal saya masih ngelatin orang belanja loh. Loh, kudune sing sabar, Mbak Genok. Loh, aku ya bisa sabar, Mbak Genok ya. Loh. Ombo no ya lali aku mono mas sabar kan yang medewe ya. Dan alhamdulillah tadi tuh sayurannya lumayan banyak yang habis, kayak tongkol udah habis. Tongkolnya telas lho mono. Lah jangan pun no dereng. Sambal gorengnya napa? Oh, Marus. Dewi ini, oh gedeng Dewi ini dia nih, mereka nggak nu, nopo niku, pitonan, Mbak. Sabar, Mbok No. Itu Mas Aldivo dapat tamu kan, kawan. Sinten to Mbok No niku? Kae lho, sing mampir lho. Kaya Mbak Titik, Tutik. Mbo. Masa tak? Tukar kan Mas Aldivo dapat tamu, saya tadi itu baru aja dari rumah Mas Aldivo. Karena Mas Aldivo belanja dan Mbok Genok marah-marah karena nungguin lama. Nopo? Jajan Mbok Genok. Eh? Mas Agus mang belanja apa Mbok Genok? Jajan sing akeh. Wis belanja jajan, gak usah tukok nang diweling. Paling moro sore paling. Paling le moro sore paling mek. Apa? Loh. Tempe ne karek tempe menjes. Tempe ne dele habis Mbok Genok. Tempe ne, oh ternyata habis Mbok Genok. Telas to tempe menjes. Ternyata tempenya habis semua. Ye. Tempe ne telas, terus tongkolnya ke telas. No Mbok Genok. Mboten kertas Mbok Genok. Lah kula pas ningali tempe no Mbok Genok. Lah jenengan pun gak ada janganan apa dereng? Terus ajeng jangan apa niki? Kok iso mbuh lho. Capar napa to niku? Ulop napa nganu? Dile. Dile campurane buncis tepak Mbok Genok sop-sopan yo enak. Eh? Ini kan Mbok Genok 2000 Mbok Genok sak niki. Mundak Mbok Genok. Alah 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 blonjone mundak mangkane diundak ne regane. Enggak ngerti Mbok Genok. Heeh. Enggak ngerti Mbok Genok. Ya sampe lek bojone mudun regane kok kono ya tak dokne Mbok Genok. Lek regane mudun ya tak dokne. Kupis 2000. Iya Mbok Genok, diomongin malah terus kaya ngono iki. Apa 3000 Mbok Genok? Eh? Kupis dia sing karo caper kan di tempat Mbok Genok. Iyalah, enak Mbok Genok. Kapan? Dek wingi mriki. Masa ta? Oh, karena saya itu kemarin enggak jualan kentang bangkong saya. Udah agak kesiangan, jadi enggak jualan ya, mungkin namanya gimana ya? Bangunnya itu malam jadi ya ngantuk juga ya. Terus telat bangunnya. Mas! Oh, nggih Nenek Mbok Genok. Lah niki beras jenengan niki segone niki kok di PP niki karake. Kok dadi karak segone? Sing ibu ndi? Sinten? Oh, nggih Mbok Genok. Kula orangnya
2000. Iki 2000. 2000. 2000. Hitung-hitunge piye? Kubise piro mbono? Kubise 1. 2000 terus? Ini. 2000. Ini. 2000 totale? Piro? 2000. Eh, sudah teko aku mbok no. Hitung-hitungnya mbok genuk itu lucu juga ya. Kubis 2000, capar 2000, terus sama bojes 2000, totalnya 4000. Aduh, aduh. Napa mbok no? Ini biar diterusin aja dulu kawan ya, nanti disambung lagi di tempat lain. Eh, napa bono? Napa toh, napa toh? Oh, roti toh. Apa toh bono? Roti apa? Nengin kono bono. Ini saya tak latihin mbok gunuk dulu aja kawan ya. Dan alhamdulillah saya akhirnya sampai di rumah. Nggak ketinggalan pemandangan di depan rumah, selalu saya ikutkan kawan-kawan. Karena pemandangannya itu di sini lumayan bagus. Nggak lumayan sih, ya bagus banget. Wifi ini kena dong, Dek? Burung kena isian? Burung. Wah, wifi-nya beberapa hari ini tuh, dua hari ini tuh di sini nggak bisa kawan-kawan tuh. Baru aja diperbaiki malah nggak bisa. Tapi menyeluruh yang gabung ke ini, pusatnya. Ya enggak tahu lah pusat yang mana. Dan alhamdulillah yang tadi itu dagangannya tinggal sedikit. Tapi enggak tahu ya uangnya ngumpul atau enggak. Ya kadang tuh gini kan ya, ada loh. Mungkin sebagian yang pedagang sayur pernah ngerasain ya. Dagangannya habis, uangnya habis. Enggak ada uang. Loh, enggak ini mungkin nanti kalau ada pedagang sayur yang nonton ini ya, nanti bisa ikut komen. Pernah nggak ngerasain dagangannya habis uangnya? Nggak sumbut, maksudnya nggak sesuai harapan. Katakanlah gini, katakanlah 600 ribu modal awal ya. Setelah itu jualan dagangannya habis, tiba-tiba uang tinggal 300 ribu. Itu pasti ada yang ngalamin. Karena sesama saya itu jualan nggak sebentar ya. Saya udah 2 tahunan ini, lebih 2 tahun lebih. Karena tiga kali lebaran. Kayak Bang Toib ya, 3 kali lebaran. Alhamdulillah yang tadi tuh lek jajane ya akeh. Ya lumayan sih akeh lho, Dek. Roti bakar ya akeh kok. Kelong sitok ketok ya. Nah, kelong sitok iki. Ora kelong akeh iki, Mek. Di sini kan 8. 0. Eh 10. 10. Heeh. 0 dan 7. Nggih. Sik 7. Kelong 3. Mungkin pedagang sayur tuh pernah ya banyak pernah ngalamin yang kejadian kayak saya. Dagangannya habis, uangnya habis nggak tahu kemana. Ya mungkin untuk keperluan yang lain, terus tiba-tiba itu ngambil uang dagangan tapi nggak kerasa seperti itu. Ya mungkin ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh tapi. Terus ini tadi tuh sop-sopan, alhamdulillah tinggal 1. 1.500 kubisnya banyak. Terus tahu apa sini tahu matang 2000-an ini sekarang tuh banyak sekali ya di sini yang komplain karena tahu matang tuh isinya tuh cuman 6 tipis-tipis, tinggal hanya kulitnya aja nggak ada dagingnya, itu 2000. Banyak yang komplain banget, banyak banget yang komplain. Kok malah sedikit. Ya enggak sumbut lah wong 3000 loh sekarang segini jualnya itu. Tapi ini tahu baru jadi empuk. Orang-orang tuh malah enggak begitu suka ya tahu yang empuk tuh di sini. Goreng enggak raya jur, empuk gitu. Maksud toh? Oh, berarti ini untuk besok masih bagus ini berarti. Masih. Terus ini tadi alhamdulillah caparnya tinggal 1 capar kulup aja. 2000 sekarang kan jualnya, daripada 1000-an tuh agak sulit malahan ya. Karena gimana ya? Kebanyakan cacah. Terus kalau tahu 3000 tetap ya. Terus ini wortel yang sampai ini sing wajur loh, sampean. Wortel? Heeh. Lagi wortel 1.500-an kawan-kawan ya, tapi ada yang jelek juga ya. Kalau bungkol 2.000 ini segini, sak kepel.
Terus koro uceng 2000, alhamdulillah tinggal 2, ngampe kayak gini masih lakunya masih tadi. Ini udah berapa hari tak bawa, lakunya masih tadi kan, kan. Tomat sekarang naik 1500-an isinya 4. Tomat, 1500, ada yang isinya 5 juga. Yang kecil-kecil, agak kecil. Agak mahal ya karena tomat di sini udah mulai habis. Terus kentang 2,5 tetap, jamur kuping juga tetap. 5.000. Jamur telinga ya. 5.000, terus kelapa tetap 2.000-an. Di saya itu bawa yang utuh cuma enggak laku ya, dijual 2.000 jel tono. 2.000 itu enggak laku asli. Orang-orang itu padahal sudah saya apa? Pokne loh. Ini saya terus terang jujur aja, saya belanjanya 2.000. Terus saya jual 2.000 saya pokne. Orang-orang nawarnya 1.000. Karena ada ininya, Bu. Tapi kan kuwi si apik dibuka barang si apik jerone. Apik lek wis ngene iki jenenge catatan. Ini kiwisan. Lah enggak, ya sebenarnya tahu sih ya saya itu. Cuman saya belanjanya kemahalan. Harusnya saya belanjanya itu 1.000 kemarin. Salah belanja. Terus ini bonce saya sekarang. Ah, ini kan ya yang paling unik di sini, bonce 1500 itu enggak laku-laku ya kemarin tuh. Sampai laku-laku udah berapa hari itu diborong semua laku. Terus sekarang setelah saya jual 2.000 ini tinggal berapa? 1 2 3 4 malah satu ombyok habis tinggal 4 biji. Terus harga cabe 2.000. Nih segini banyaknya, heeh. Udun lagi. Yo gua apa lah iki? Selalu bawa yang merah. Loh, ini sing abang ya? Ah, masih satu yang merah. Oh, terus dinginane kok. Udah 2 hari kok enggak dintas kok aku. Murah. Terus terong lala tetap 1.000-an. Ini. Terong ini tetap juga 1.500 ya, terong apa itu namanya? Terong ijo. Tapi kalau udah ada yang kayak gini tuh, tatu-tatu ini sebenarnya enggak busuk ya, cuman tatu ketata paku karena di sini tuh ada pakunya juga. Jadi agak rusak yang di bawah. Terus timun tetap 2.000 isinya 2. Nah, ini kan isinya 2 tetap. Kalau jagung, ini malah tak jual 3.000 malah sing iki enggak payu segede dhewe. Ini sebenarnya kemarin yang harga 4.000 sekarang saya jual 3.000, saya campur sama yang harga 3.000 malah enggak laku loh yang 4.000. Enggak kepilih. Garis sik kenomen rodokan. Agak terlalu muda ya, malah enggak laku. Terus besaye 1.500 tinggal 1. Ya tinggal ini aja kan. Alhamdulillah banget, tapi uangnya enggak tahu. Kayaknya uangnya itu enggak ada ya. Habis enggak tahu. Biyane curiga-curiga ya piye trader. Sampe lek omong duit entene sih curiga. Enggak, ini pembelaan saya kan kan ya. Jadi nih nanti saya harap penjual sayur yang nonton ini harap komen pernah ngalamin enggak. Kalau enggak pernah ngalamin berarti enggak like kan biar aku. Oh, berarti sama menyelitkan ya. Enggak gini. Karena saya itu ngalami. Loh, iya. Iya, tapi lek umpamane tukang sayure ya ne ora gek sampean ngono dhewe perem. Ganggu pasti ada. Nanti harus ada ya yang komen penjual sayur, saya harap sama-sama penjual sayur nanti komen dagangan habis uangnya habis gitu ya. Dan alhamdulillah tempe nih udah habis juga, terus tongkol juga udah habis. Alhamdulillah banget kalau di sana tempatnya masako, jajan-jajan yang putus-putus seperti itu besoknya diganti sama yang nyantol-nyantoli jajan-jajan seperti itu. Oh ya kawan-kawan nih, mohon maaf video yang tak akhiri sampai di sini dulu saja ya, karena saya mau istirahat dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya, Mas Loto Channel, dan saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.